Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi nih teman-teman. Jadi di beberapa hari yang lalu saya sudah bahas mengenai progresan lohan cencu starlet yang saya punya menggunakan pakan udang. Nah di video kali ini kita akan lihat lohan cencu yang satunya lagi. Jadi lohan cencu ini saya progres menggunakan udang juga nih. Dan di sini kita lihat bersama bahwa progres menggunakan udang itu bisa mempertebal bodi ikan lohan loh teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya bosku, agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi mengenai lohan cencu ini sebelumnya sudah pernah saya bahas ya bosku. Jadi lohan cencu ini adalah lohan cencu kiriman dari Mas Jaya Agung Flower Hound di beberapa waktu lalu. Nah penampakannya sudah seperti ini. Jadi dari awal datang sampai sekarang ini kurang lebih sudah 5 bulanan lebih ya. Dan sekarang ini size-nya kalau diukur menggunakan jari sudah 3 jarian lebih dikit. Kalau untuk size menggunakan panjang ukuran kurang lebih size-nya sekarang baru sekitar 10 cm. Memang untuk perkembangan dan pertumbuhan pada lohan cencu ini dia agak lambat ya teman-teman. Karena untuk pemberian porsi saya rasa sama dengan ikan lohan lain. Artinya di sini saya berikan udang itu 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Nah kalau untuk ikan lohan yang lain saya rasa perkembangannya dia akan lebih cepat dan penebalan bodinya pun akan lebih cepat pula. Nah di lohan cencu ini dia memang perkembangannya agak lambat. Memang ada sih beberapa ikan khususnya ikan lohan dia pertumbuhan dan perkembangannya lambat. Nah salah satunya lohan cencu ini sudah saya push pemberian udang, dia size-nya lambat sekali ya bertambahnya ukurannya. Tetapi di sini kalau kita lihat bersama penebalan bodinya sudah terlihat lebih jelas ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai secara umum perkembangan apa saja yang terjadi pada lohan cencu ini. Jadi penampakan secara umum kalian bisa lihat juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung ekor di lohan cencu yang saya progres ini dia warnanya basicnya oranye ya teman-teman. Kalau mengenai sariannya di sini saya kurang paham ya. Yang jelas cencu ini dia memiliki basic warna oranye seperti ini. Nah itulah salah satu kelebihan yang dimiliki dari genetik dari cencu ini. Kalau kita lihat kembali waktu kecilnya lohan cencu ini memang dia sudah memiliki basic warna kuning keorenan dari waktu dia kecil di size 5 cm ya bosku. Jadi wajar jika di size 10 cm ini warna oranye pada lohan cencu ini makin cerah seperti ini. Nah selain warna kita di sini bisa lihat di bagian mutiaranya terlebih dahulu ya bosku. Jadi mutiara yang ada pada lohan cencu ini dia makin shining ya. Di sini memang untuk pencahayaan saya berikan lampu tanning ya, lampu T9. Sebenarnya lampu ini bukan lampu tanning, jadi lampu ini adalah lampu view buat warna. Nah, di sini lampu T9 ini saya berikan selama 24 jam full nonstop dari beberapa minggu yang lalu. Kalau dari sampai sekarang kurang lebih sudah 1 bulan. Dan di sini alhasil warna dan mutiara makin cerah. Itu saya menggunakan lampu T9. Tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan lampu T9 ini mutiaranya pun begitu shining ya. Kalian bisa lihat di sini. Walaupun di sini tekstur mutiaranya saya rasa masih perlu dimaksimalkan lagi, terutama di bagian badan ke belakang ya. Kalian bisa lihat sendiri mutiara yang ada pada lohan cencu ini dia bisa dibilang mutiara crosshead ya, dimana mutiara ada full di bagian jenongnya.
Dan di sini kalau teman-teman lihat juga, mutiaranya sudah ada di bagian wajah. Nah, semoga ke depan ketika kita maksimalkan lagi dengan lampu TN, mutiara yang ada di wajahnya ini bisa bertumbuh secara maksimal, dan tentunya mutiara yang ada di bagian badannya ini bisa makin shining dan tentunya makin bagus ya bosku. Nah, itu untuk perkembangan warna dan mutiara. Sekarang kita lihat di bagian jenong nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini, jenong yang ada pada lohan cencu ini dia makin bulat, makin besar ya. Karena kalau kita lihat di beberapa waktu lalu lagi, jenong pada lohan cencu ini memang dia sudah memiliki basic jenong yang bagus. Saya rasa genetik indukannya pun memiliki jenong yang bagus pula bosku. Karena untuk jenong sendiri di sini memang belum saya berikan pelet atau makanan untuk formulasi jenongnya ya. Di sini masih alami semua. Jadi di sini makanan hanya saya berikan udang saja. Dimana jenong sendiri di sini juga dia bertumbuh secara alami ya. Artinya memang belum ada formulasi makanan-makanan yang membuat pertumbuhan jenong ini makin besar seperti ini. Oke, selain jenong, kita lihat di bagian bodinya ya bosku. Jadi pakan udang itu selain buat untuk memaksimalkan warna, juga bisa memaksimalkan jenong. Kalau memang genetik pada ikan lohan itu memang bagus, jadi udang saja saya rasa sudah cukup untuk memaksimalkan basic-basic semuanya. Nah, kebetulan di ikan lohan cencu ini saya berikan udang 3 kali sehari. Jadi dimana udang ini saya juga fokuskan untuk penebalan bodi pada lohan cencu ini. Nah, alhasil kalian bisa lihat sendiri, bodi pada ikan lohan cencu ini dia makin tebal ya. Coba kalian perhatikan bodi di bagian depan ya, dari ujung wajah sampai ke bagian tengah. Nah, yang jelas tebalnya sudah melampaui batas. Dalam arti kalau kita lihat secara langsung, tebal pada lohan cencu ini dia sudah tebal sekali. Kalau dibandingkan dengan size-nya, saya rasa ketebalan body pada lohan cencu ini dia sudah mumpuni ya, artinya sudah maksimal. Dan di sini lohan cencu ini terlihat gemuk dan apa ya istilahnya, gemoy gitu ya. Jadi sangat seksi sekali gitu di bagian depannya. Nah, itu untuk bodinya ya bosku. Jadi di lohan cencu ini dia memiliki ketebalan hanya di bagian depan ya, artinya dari ujung mulut sampai batas bagian tengah badan. Nah, kekurangannya di lohan cencu ini memang dia bodi di bagian belakangnya itu memang belum terlihat tebal ya. Dalam arti memang lohan cencu ini sudah saya coba berikan pelet Saki Hikari Balance, tetapi hasilnya belum terlihat jelas ya. Dalam arti kalau kalian lihat di sini, bodi belakang pada lohan cencu ini masih sangat kurus sekali, tidak seimbang dengan bodi bagian depan. Nah, PR saya kedepannya saya akan menebalkan lagi bodi bagian belakang pada lohan cencu ini. Nah, di sini Saki Hikari Balance saya stop, saya ganti dengan udang. Semoga dengan full udang ini, bodi belakang pada lohan cencu ini bisa bertumbuh maksimal sesuai apa yang saya harapkan teman-teman. Nah, selain bodi belakang yang ramping, ikan lohan cencu ini dia memiliki bodi belakang berbentuk daun ya. Kalau teman-teman lihat di sini, bodi belakangnya dia meruncing seperti segitiga ya. Dan di sini kalau bodi belakang seperti ini, dia sudah tidak bisa kita progres atau kita maksimalkan berbentuk kotak ya teman-teman. Artinya basic pada lohan cencu ini dia tidak memiliki bodi berbentuk kotak. Nah, bodi-bodi seperti ini ya sampai besar nantinya akan seperti ini ya bosku. Jadi kita tidak bisa maksimalkan kita progres dengan apapun. Selain bodi belakang yang tipis dan runcing, lohan cencu ini memiliki kekurangan yang terlihat sangat jelas ya.
di mana ekor pada lohan cencu ini dia tidak begitu besar. Mungkin kalau kita lihat di sini bisa dikatakan ekor pada lohan cencu ini dia kecil sekali ya, karena tidak sebanding dengan postur bagian depannya. Nah, di sini ini menjadi kekurangan pada lohan cencu ini. Oke bosku, saya kira itu mengenai perkembangan dari lohan cencu yang saya progres. Nah, bagi kalian yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya dan jangan anggap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.